Assalamualaikum, balik lagi di channel Sugitek. Kali ini kita akan membahas kabel ori atau kabel abal-abal, kabel KW atau kabel bagus. Oke. Dari sini kita akan melihat perbedaannya untuk masalah kabel ya. Kita ngomongin kabel dulu. Saya ada dua kabel ini. Ini kabelnya merek Rimac, ini kabelnya abal-abal. Ya, oke. Dan di sini ada ampere meter. Oke, lihat ya. Jadi kita akan tes kabel itu bagus, dia ampernya mengikuti dari adaptornya. Kalau kabel yang abal-abal itu biasanya kabelnya ampernya itu nggak mengikuti, dia lebih rendah dari ampere yang diterima. Oke, langsung aja biar tidak banyak bicara. Ini kabel yang bagus Rimac, dan Rimac kayak gini itu ada dua versi, yang KW sama yang ori. Saya sebenarnya suka ini, rekomen ini karena dia ada indikator lampunya. Jadi kalau dia tidak ngecas warnanya biru, dan dia posisinya ngecas kayak gini, dia nomor 3, 4, nomor 4 gitu ya. Dia akan berwarna merah. Ini menandakan dia ngecas. Oke. Di sana tertera ampernya. Pakai kabel Rimac ini itu 1 ampere maksimalnya, dia posisinya ngecas kelihatan. Nah, 14%. Oke. Nah, di sana terlihat 0,93. Kita anggap satu lah ya, 1 ampere pengisiannya. Jadi dia standarnya segitu, nggak bisa lebih, walaupun di sana itu bisa sampai 5 ampere gitu ya. Oke, kita coba yang abal-abal. Kabel yang abal-abal ini ya, nomor 1. Jadi ini dia setengahnya dari yang bagus, padahal sama itunya juga sama. Jadi dia mengikuti, atau masih kurang yakin, kita ganti colokannya nomor 1 pindah nomor 2. Oke guys, perbedaan kabel bagus apa enggak itu jangan dilihat dari ininya, apa kabelnya ya, tapi dilihat dari dia menghantarkan arus listriknya sampai ke handphone ini seberapa bagus gitu kan. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Oke, cukup sekian video kali ini, jangan lupa di subscribe. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Jika
ada pertanyaan seputar handphone, laptop, silakan komen di kolom bawah. Dan jika ini bermanfaat, silakan di-share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.